Salam jumpa kembali teman-teman Bapak Ibu sekalian, di mana saja berada. Kembali lagi kami hadir informasikan bahwa dalam waktu dekat PT ASDP akan mengoperasikan salah satu armadanya untuk melayani rute dari ND ke Kupang PP. Pasca beroperasinya pelabuhan feri Nangakeo atau resmi beroperasi yang sebelumnya hanya sandar atau berlabuh di pelabuhan ND maupun IP, namun saat ini sudah ada dermaga khusus untuk disandari kapal jenis feri, yakni pelabuhan feri Nangakeo yang terletak di 8 km arah barat kota Ende. Jadi yang sebelumnya sudah dilayani dengan KM Sirum, armada milik PT Flotomura yang melayani dalam sepekan dua kali pemberangkatan baik dari Ende ke Kupang ataupun Kupang Ende, dan juga membuka rute baru dari Ende ke Pulau Sabu PP. Jadi tambahan satu armada yang dioperasikan PT ASDP yang saat ini sudah memiliki kurang lebih 6 buah kapal, yakni KM Ranaka, KMP Inirie, KM Lakaan, KM Cengkalan 2, KM Labalik, KM Ileape, dan juga KM Puma Kalada. Jadi salah satu dari armada ini yang nantinya akan ditugaskan oleh ASDP Cabang Kupang untuk melayani rute penyeberangan Kupang Ende ataupun sebaliknya. Dan khusus armada ASDP yang sebelumnya dijadwalkan berangkat tanggal 19 namun pending karena cuaca di perairan Laut Sabu masih buruk, kita tunggu atau nantikan jadwal selanjutnya dikeluarkan oleh ASDP.